Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Ricci Wilianti. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video-video yang ada di channel saya. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mereview salah satu gamis yang berwarna putih yang saya beli di Shopee dengan harga 50 ribuan saja. Seperti apa gamisnya? Selamat menyaksikan videonya. Akan saya insert nama toko dan harga ketika saya membeli dan harga saat ini. Apakah mengalami kenaikan untuk harga satu gamis? Kita lihat bersama-sama. Ini untuk baju gamisnya yang saya pakai, menggunakan jilbab berwarna putih. Dan gamisnya, bahannya sendiri cukup jatuh, tidak mudah kusut teman-teman. Tuh. Kita lihat bagian tangan terlebih dahulu. Untuk bagian tangannya seperti ini. Bagian tangannya ada ruffle. Di sini juga sudah ada kancing. Ketika teman-teman ingin berwudu, teman-teman bisa menarik hingga ke lengan. Seperti ini ya. Terlihat cantik. Kita lihat bagian kanan. Untuk bagian kanan sama juga ada ruffle, teman-teman. Ruffle-nya terlihat cantik. Tuh. Ruffle di sekelilingnya. Baru setelah itu ada kancing. Kancing yang bisa teman-teman lepas juga. Seperti ini. Untuk bagian tangan ada pita di bagian perut seperti ini. Ini adalah detail bahannya. Bahannya tidak menerawang, teman-teman. Cukup tebal dan tidak menerawang. Tuh, teman-teman bisa lihat. Warna legging saya saja yang di dalam tidak kelihatan. Ini membuktikan bahwa bahan ini cukup tebal. Sayangnya di bagian pinggang tidak ada tali. Tidak ada tali di bagian pinggang. Teman-teman tidak bisa menarik ke bagian belakang dan sehingga teman-teman tidak bisa membuat bagian pinggang terlihat lebih kecil. Bagian bawahnya cukup panjang, teman-teman. Saya dengan tinggi 153 cm, baju ini cukup panjang, masih menutupi sampai lantai. Tuh. Dan lebarnya pun, untuk lebar ini sekitar 2 meter. Di sini selain pita, di bagian dada juga ada resleting yang bisa teman-teman tarik hingga ke sini. Bagi teman-teman yang busui, jangan takut karena sudah ada resletingnya di bagian dada. Lalu pita di bagian pinggang. Bagi teman-teman yang mencari gamis dengan harga murah dan kualitas bahan yang cukup bagus, maka teman-teman bisa membeli salah satu gamis yang saya pakai ini. Karena saya pernah mencari di pasar tradisional modern, ternyata harga gamis-gamis atau baju-baju berwarna putih yang seperti ini itu bisa sampai 200 ribuan. Karena itu hari itu saya tidak jadi membeli di pasar tradisional modern. Jadi saya memutuskan untuk membeli online dan mendapatkan harga yang super duper murah, hanya 50.000 saja. Pastikan teman-teman coba untuk mencari di toko-toko yang ada di Shopee karena harganya sangat beragam. Nanti teman-teman yang membutuhkan gamis bisa jadi untuk acara Idul Fitri, Idul Adha atau mungkin
acara-acara formal lainnya, nah teman-teman bisa membeli gamis berwarna putih ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.